di Family 100 Indonesia. Dan kita sambut Ananda Omes. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Selamat menunggu berbuka puasa. Mungkin yang lagi masak, mungkin yang lagi belanja. Selamat nonton acara yang kita tunggu-tunggu. Ini dia, Family 100 Indonesia. Bintang-bintang ngabuburit. Oke, hari ini sangat spesial karena kita sudah menyiapkan THR sebesar 300 juta rupiah. Bisa dibawa pulang oleh tim yang beruntung. Langsung saja kita mulai permainan hari ini. Ini dia, buat yang jomblo-jomblo, single coin. Langsung kita akan memulai permainannya. Jadi kita undang kapten tim, ayo maju. Temanya Ramadan kan. Ya, oke. Kosidahan gitu ya? Iya, kosidahan. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk kapten timnya nih. Bikin semangat tuh cantik-cantik sekali hari ini ya. Nih, Om, saya akan menjelaskan. Kan beda umurnya gak begitu jauh ya. Sebentar, gimana sih Pak? Gak beda jauh umurnya dari mamaku. Gak beda jauh umurnya dari mamaku, oke baik. Kalau begitu, Om akan menjelaskan. Om? Saya akan menjelaskan ya, siapapun yang mendapatkan poin di games ini, kalian bisa memilih, lihat ada 1 sampai 10, semua isinya dijamin hadiah yang bisa dibawa pulang. Wow. Ya. Hanya di sini memilih semuanya hadiah tanpa zong. Oke. Ya, jadi udah pasti bawa pulang hadiah. Ya, tapi kalau tim yang nggak dapat poin akan menerima hukuman. Wow. Ya, hukumannya apa nanti kita akan lihat. Sekarang kita mulai permainannya. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang, di samping. Nah, jadi magneto. Oke, baik. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Apa alasan anak gak mau nganter ibunya ke pasar? Siapa? Males. Males? Ayo sama-sama. Iya kan? Males. Siapa, anterin mama ke pasar yuk. Apa jawabannya? Males. Males? Gak apa-apa. Iya. Berbakti itu caranya bisa lewat mana saja. Kalian ini kan cuma jawaban. Survei membuktikan. Benar nomor satu. Memang jawabannya jujur aja pengalaman pribadi ya. Mau main atau lempar? Main aja main. Main. Silakan kembali Yoriko, kita bermain dengan Sipa Squad. Oke. Pikirkan baik-baik. Ini ngomong-ngomong Shiva Squad ini perkenalkan ini satu geng, pertemanan, atau gimana nih? Pertemanan, aku pernah syuting masing-masing sama mereka. Enggak sih, kalau yang pojok itu adanya Frisly, jadi gitu deh. Gimana ya, gitu deh. Oke lah, kalau begitu. Jadi ini semuanya per satu geng. Per satu geng. Pertemanan, benar. Gitu. Oke, oke. Indra. Indra ya. Asli dari mana, Indra? Jakarta. 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 Indra, jangan kelihatan banget kamu haus ya. Oh iya bener. Kayak mentang-mentang belum buka puasa. Apa alasan anak gak mau mengantar ibunya ke pasar? Ngantuk. Ngantuk. Ya kalau ke pasar cenderung pagi-pagi sih. Ngajakin ya, kita lihat sama-sama ngantuk. Ngantuk lebih ke bulan puasa kayaknya ya. Survei membuktikan. Ya, kita anggap sama mengantuk dengan lelah. Ya, oke. Okay. Baik. Frisly. Elvis Frisly ya. Hey. Oh, cute bray. Ya kan kalau orang Indonesia mah Presley lah denger jadi Frisly. Ya kan? Frisly, kalau kamu kegiatan sehari-hari? Aku syuting. Syuting juga bareng sama Siva yang lain juga? Enggak, kita beda judul. Oh, beda judul? Iya. Kamu judulnya apa? Skripsi. Iya. Beda. Jadi aku bagian nyari-nyari yang gak kelihatan. Oh gitu. Tapi itu ini kan, cuman
acting aja. Oh enggak, asli kalau yang programnya. Hah? Kalau programnya asli, kalau sinetronnya yeah, yeah, yeah. acting. Iya, bener. Indie-indian. Yeah. 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 Kamu bisa tembus pandang berarti ngelihat segala sesuatu. Frisly, lanjut ya. Apa alasan anak gak mau nganter ibunya ke pasar? Sibuk. Sibuk? Gimana sibuk? Lihat, emang anak-anak yang berbakti bukan? Wow. Kenapa gak mau males? Kenapa gak mau capek? Kenapa gak mau sibuk? Survei membuktikan. Sibuk main. Kalau anak-anak zaman sekarang sibuk mainnya tuh bukan, ayo anterin ke pasar, bukan tuh. Ayo anterin. Nanti. Main-main ini game online. Fasya ini adiknya dari Frisly. Iya. Oh gitu. Kamu juga punya six sense. Orang biasa, orang normal. Emang kamu kakak kamu nggak normal? Kakak kamu lah. Iya ya. Orang biasa aja. Fasya, apa alasan anak gak mau nganter ibunya ke pasar? Karena bau, dah. Kita lihat sama-sama karena bau. Belum pernah ke pasar modern ya. Makanya anterin mama kamu ya. Karena bau. Survei membuktikan. Of course, tentunya karena bau. Tiga lagi. Siva, pikirkan baik-baik. Apa alasan anak gak mau nganter ibunya ke pasar? Karena lagi asik main gadget. Karena lagi asik main gadget. Sama ya. Oke. Okay. Kan sibuk main, bisa kan aja ini sibuk main. Main. Ya, ya, mainnya kan bisa macam-macam. Kalau ini kan main gadget, berarti main handphone. Ya, iya ya kan? Bermain gadget, gawai. Kita lihat sama-sama, survei membuktikan. Ya, I'm sorry guys. Mungkin udah masuk ke sibuk main ya, okay. Jadi semuanya termasuk ke dalam What situ. Else? Ya. Indra, kapan pernah gak nganterin ibu ke pasar? Pernah. Kapan terakhir kali? Seminggu yang lalu. Bener, seminggu yang lalu ke pasar mana? Pasar Induk kali ya. Terus itu yang jalan-jalan, ya, ke pasar Rebo kali, kalau gak pasar Minggu. Indra, apa alasan anak gak mau nganter ibunya ke pasar? Becek, simple banget ya. Itu yang diucapkan oleh Cinta Laura ketika disuruh mamanya nganterin ke pasar. Becek, survei membuktikan. Becek tentunya. Dua lagi. Frisly, pikirkan baik-baik sebelum lanjut nih. Kalau kamu punya indera keenam, kamu bisa ngerasain gak? Ngerasain apa? Apa yang aku rasakan. Bukan. Malu. Om. Iya, Om. Oh, iya. Frisly, kamu bisa ngerasakan gak hawa-hawa gak enak dari sana? Apalagi pas Enggak. Kalau ada six sense gitu gimana sih maksudnya ngedeteksinya? Sebenarnya aku emang bisa ngeliat dari dulu kan, bener-bener dari kecil. Gak bisa ngeliat? Sebentuk-bentuknya? Iya, bener-bener jelas. Cuma... Ini kelihatan gak Indra? Oh, kelihatan. Biangnya ini mah. Berarti kelihatan, Dra. Maksudnya kan secara fisik. Fasya kelihatan, tuh kan belum beres. Siva kelihatan? Kelihatan. Lu mah sensitif deh si Indra mah orangnya. Oh iya bener-bener. Kita lanjut ya, Frisly. Apa alasan anak gak mau nganter ibunya ke pasar? Panas. Mm-mm. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ada. Dua kali salah. Jori Kostim, silakan diskusi untuk merebut poin. Tinggal dua lagi nih. Fasya, tinggal dua lagi. Apa alasan anak gak mau nganter ibunya ke pasar? Karena kalau di pasar berdesakan kali ya, jadi gak suka gitu. Gak suka berdesak-desakan. Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama, survei membuktikan. Gak ada di survei kami. Masuk akal tapi gak ada di survei kami. Kembali bukan benar dan salah. Ya, kalau benar dan salah mungkin jawabannya ada 100 bahkan lebih. Matthew, apa alasan anak gak mau nganter ibunya ke pasar? Repot, gak mau bawa belanjaan ibunya.
gak mau repot. Audrey, mm-hmm. apa alasan anak gak mau nganter ibunya ke pasar? Banyak tugas sekolah. Banyak tugas sekolah? Ini kamu tuh aku banget waktu kecil. Ma, aku lagi banyak tugas sekolah, kalau aku ya. Tio, apa alasan anak gak mau nganter ibunya ke pasar? Karena banyak kecoa. Gak lucu ya? Karena banyak kecoa? Bukan suruh ngelucu, suruh ngejawab. Suruh ngelucu. Oke, okay, tapi masukan itu Tio ya. Karena banyak kecoa. Yoriko, jawabannya katanya karena banyak kecoa. Banyak tugas sekolah, Matthew gak mau repot. Kalau kapten punya jawaban sendiri, boleh. Cari jawaban yang simple aja. Ya, hati-hati jawabannya itu tinggal dilihat tuh. Udah ada belum? Apa alasan anak gak mau nganter ibunya ke pasar? Banyak tugas sih. Banyak tugas. Untuk merebut poin dari Shiva Squad, apakah ada jawabannya? Survei membuktikan. Itulah survei, mau tahu nomor 6. Gampang kan? Kotor. Dari tadi gak ada yang kepikiran. Padahal sesimpel itu, gak mau kotor mah. Tapi ini nih, nomor 2. Mungkin gak kepikiran. Anterin mau ke pasar, gak mau ama malu. Ada loh yang begitu, jadi dikutuk. Bukan jadi batu, jadi kangkung. Oke. Kita lihat sama-sama poin sementara masing-masing tim. Yoriko's team, 0. Shiva Squad, 71. Shiva Squad berarti boleh memilih hadiah 1-10. Tapi bukan saya yang akan memandu. Dia adalah seorang host senior Indonesia. Miss Kolang-Kaling, silakan. Sini, Miss. Itu ibu-ibu. Ibu-ibu komplek. Bajunya udah kayak buat menu berbuka loh. Semua. Pacar Cina tuh. Yang warna pink ya. Ibu-ibu seger-seger banget. Seger-seger karena ibu-ibu semangat. Luar biasa. Semangat. Kamu tapi ngapain tadi, bawa sapu? Milea tadi dipanggilin ya? Ya udah. Iya. Kamu tadi, kenapa bawa sapu mie goreng? Aku tuh kan emang orangnya pembersih banget kan, jadi aku suka bawa sapu kemana-mana. Luar biasa, tapi bagus. Pembersih, bagus, bagus. Kebersihan itu sebagian dari iman. Iman, ya. Bentar, saya mau taruh ini dulu. Ribet, Pak. Nah. Duh. Oke. Miss. Ya. Ribet banget kan bawa begituan, nah makanya. Sekarang kamu tanya dulu Shiva Squad mau pilih yang mana, silakan kamu yang memandu. Hai Kak Shiva. Cantik banget ya kayak aku ya. Kak. Jangan gitu loh. Kenapa? Langsung kamu nanti dihujat netizen. Enggak. Enggak lah, enggak apa-apa lah, emang cantik. Kan emang kamu juga cantik. Iya. Kak Shiva milih kotak nomor berapa, Kak? Nomor berapa, geng? 1-10. 1-10 aja. Gak apa-apa, kalian bisa ngobrol dulu, nyari bukaan yuk. Ini lama loh. Lama? Langsung cepet aja, Kak. Nomor 6, 7, 8, 9, 10. 8. 8. Kenapa nomor 8, Kak? Gak apa-apa, pengen aja. Kita buka nomor 8 ya. Hitung ya. 1. 2. 3. Wow. Hadiahnya adalah 1 juta. Selamat mendapatkan 1 juta rupiah. Makasih. Sama-sama. Ya, pemberian beasiswa itu ya. Dari kepala sekolah ini TK ya. Yeah. Terima kasih banyak. Selamat untuk Shiva Squad mendapat hadiah tambahan 1 juta rupiah. Karena uang 1 juta itu seperti biasa dipotong dari
honor saya. Oke, terima kasih ya Alifa ya. Saya panggil dulu ya my gang ya. Eh, panggil dulu ibu. My gang, silakan. Ibu-ibu ya, kalau bulan puasa begini udah kayak sirup pakai pewarna ya. Pink banget. Oke. Selamat untuk Shiva Squad dapat 1 juta rupiah. Sayangnya untuk Yori Kostim mereka harus menerima hukuman. Nih. Apakah mungkin isinya kecoa? Boleh kumpul semua? Silakan dibuka 3 2 1. Kita akan lihat apa hukumannya tetap di Family 100 Indonesia. Bintang, bintang, ngabuburit.